آه والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها jang was sama أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ والسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ Azim Maha benar Allah dengan segala firmanya. Bapak ibu hadirin yang kami hormati, mari kita simak dan dengarkan bersama sambutan oleh Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan kami mohon berkenan sekaligus untuk membuka acara pada siang hari ini. Kepada yang terhormat, Bapak Profesor Doktor Insinyur Ahmad Jazidi, Master of Engineering, kami persilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن واله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Subhanakallahi ma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ibu, Bapak Wakil Rektor di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Dr. Fakih, Wakil Rektor II, Ibu Dr. Gigi Umihani, Magister Kesehatan, Wakil Rektor III, Prof. Kacung Marijan, Wakil Rektor 1 izin tidak dapat hadir menyertai panjenengan semua adik-adik karena beliau harus hadir memenuhi undangan teman-teman Universitas Wahab Hasbullah di Jombang untuk berdiskusi dengan uh, Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang pemikiran uh, Yayu Hapasspulah. Yang saya hormati teman-teman dekan, wakil dekan, para direktur, ketua lembaga, teman-teman kaprodi, prodi, dosen yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan adik-adik mahasiswa mutiara mutiara bangsa penerima beasiswa bidik misi KIP kuliah yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat walafiat. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa bersilaturahim bermuajah, bertatap muka para mutiara bangsa, para alumni, penerima beasiswa, bidik misi KIP kuliah untuk berbagi pengalaman dan memperkuat tekad sebagai penerima beasiswa bidik misi KIPK semuanya dengan khususnya para alumni penerima beasiswa tersebut salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan kita semua Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih yang besar, yang tulus kepada Pak Syafiq, alumni penerima beasiswa bidik misi angkatan pertama tahun 2010. Dan Mbak, Ibu, Firna. Mbak, Firnanda Erindia. dia, lah. Alumni penerima sudah KIP kuliah ya, atau masih bidik misi waktu itu? Masih bidik misi. Unstas Nahdlatul Ulama Surabaya. Yang saat ini beliau baru saja menyelesaikan S2-nya dengan biasiswa LPDP. Biasanya kelanjutan dari bidik misi atau KIP kuliah. Itu ada beasiswa LPDP S2 yang insya Allah beliau selesaikan dalam waktu tiga semester. Pak Syafi ini angkatan pertama pemuda Mekasen. tepatnya pedalaman Mekasen yang ketika itu beliau menerima beasiswa bidik misi untuk kuliah S1 di IPB Institut Pertanian Bogor yang waktu itu Pak Syafi sebagai orang desa Mekasen tidak tahu Bogor itu di mana IPB itu apa? Tapi ya sudah, karena sudah diputuskan sebagai penerima beasiswa bidik misi untuk kuliah di S1 IPB, nanti beliau akan e, bercerita lebih e, detail lagi kenapa beliau memilih IPB, padahal tidak tahu itu apa IPB, gitu. berangkatlah beliau. Dan penyandangan semua tahu adik-adik mahasiswa, sekarang Pak Syafi adalah ketua LPPM UNUSA dan salah satu dari dua persen saintis top dunia. Berturut-turut sejak tahun 2021, 2023 dan 2020, ah, 2021, 2022 dan 2023. Insya Allah nanti beliau akan menceritakan pengalaman beliau, kedua narasumber ini, dan menceritakan bagaimana rahasia kesuksesan dan keberhasilan sebagai seorang penerima beasiswa bidik misi atau KIP kuliah. Hadirin Adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Suatu hari di akhir tahun 2009, saya menerima telepon dari Prof. Mohlas Samani, yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Direktur Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang saat itu, Profesor Muhammad Noh baru saja dilantik sebagai salah seorang menteri di kabinet presiden. Susilo Bandang Bambang Yudhoyono, periode kedua, saya ditelepon oleh Prof. Mukhas untuk memberitahu bahwa saya diminta untuk datang ke Jakarta, dan hari yang dijanjikan saya ke Jakarta. Kemudian saya diajak berdiskusi bahwa Prof. Mukhlas diberitahu oleh Prof. No sebagai menteri untuk menelpon saya dan diminta untuk mendesain satu program untuk memimpin satu tim yang merumuskan satu program beasiswa yang akhirnya dikenal sebagai program biasiswa, waktu itu belum ada namanya, dan tim ini pula yang kemudian merumuskan nama itu biasiswa menjadi program biasiswa bidik misi. Ada di sekalian, bidik misi itu sebenarnya punya dua makna. Sebagai sebuah singkatan, bidik misi itu bermakna bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin. Yang kedua, dengan biaya siswa ini memang dimaksudkan untuk membidik satu misi yang mulia. Tadi sebelum saya naik ke mimbar, saya sempat nanya-nanya ke Dokter Fakih untuk meyakinkan apa, apakah ingatan saya masih benar. Di sila kedua kemanusiaan yang dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu simbolnya saya lupa-lupa ingat dan saya khawatir salah, saya meyakinkan ke Pak Fakih apakah benar kemanusiaan adil dan beradab itu lambangnya mata rantai. Benar ya ada ya? dia, masih mata rantai ya. Belum diganti ya. Oh, kok diem. Kalau ketuhanan apa simbolnya? Ketuhanan yang Maha Esa. Bintang. Dulu zaman kami SD SMP itu hafal itu. Sila lambang-lambangnya. Sekarang saya tidak yakin apakah Pak Syafi hafal atau tidak. Bintang. Kemanusiaan yang adil dan beradab, mata rantai. Persatuan Indonesia beringin, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, panteng kesejahteraan sosial, padi kapas. Saya tidak tadi sempat diskusi sambil senyum-senyum, kenapa ada kepala banteng di situ ya, Kemada, kenapa ada pohon beringin di situ ya? Mungkin Prof Edianto yang lebih sepuh tahu itu alasannya. Anyway, saya ingin... Oh, lambang di sila kedua itu. Pers kemanusiaan yang adil dan dan beradab. Yang dilambangkan dengan mata rantai. Ada ada sekalian. Kemanusiaan kita, rasa kemanusiaan kita yang dijiwai oleh ketuhanan yang maha esa. Itu ibarat Kekokohannya, rasa kebersamaannya itu semakin kokoh, kuat. Kalau seluruh untayan rantai-rantai itu kuat, jika ada salah satu saja mata rantai yang lemah, maka secara keseluruhan mata rantai itu akan lemah. Tidak lagi membentuk sebuah ikatan yang kuat. Satu saja, ada satu lingkaran yang lemah. Maka rontohlah, buyarlah rasa kemanusiaan di antara kita sesama bangsa. Kita harus memperkuat jika ada salah satu mata rantai yang yang lemah. Dan dari sisi kemanusiaan, mata rantai yang lemah itu akibat adanya kemis. Adik-adik semua, pada saat itu Prof. Noh sering memberikan arahan. Kita harus memperkuat satu mata rantai yang lemah ini. Kita harus potong itu rantai kemiskinan. Bantuan langsung tunai penting pada hari itu, tetapi yang jauh lebih penting lagi, kita meyakini yang bisa memutus mata rantai kemiskinan itu adalah pendidikan. Meleverage. Ada di sekalian, ibu ibu ini yang saya hormati. Dalam sebuah keluarga, kalau kemiskinan itu terus dibiarkan berlanjut, nanti biasanya Lazimnya, dan ini yang sering terjadi. Kalau toh berjodoh, itu sama-sama miskin. Diakui atau tidak, itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, jika di keluarga yang selama ini, katakanlah, didera oleh kemiskinan. Ada satu orang, ada seorang anak yang kemudian karena prestasi pendidikannya dan kesempatan pendidikan yang diperolehnya memungkinkan untuk menaiki derajat sosial, ada mobility sosial vertikal yang diperoleh oleh salah seorang putranya, maka insya Allah nanti sang putra ini yang akan mengangkat derajat keluarganya dan in the long term dalam jangka panjang insya Allah mata rantai kemiskinan yang selama ini didera oleh keluarga itu akan terputus. Dan itu adalah saudara-saudara sadarilah itu ini yang dimaksud dengan misi yang hendak dibidik melalui program beasiswa bidik misi jadi di samping sebagai akronim dari bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang kurang beruntung secara ekonomi maka bidik misi, biasanya bidik misi itu mengemban suatu misi, membidik suatu misi, memutus mata rantai kemiskinan. Gunar Mirdal meyakini ini, bahwa kemiskinan itu bisa diberantas, bisa dipotong melalui pendidikan. Dan pemerintah Indonesia pada masa itu meyakini juga. Maka dikeluarkanlah satu kebijakan bantuan beasiswa bagi adik-adik yang secara intelektual excellent tetapi ada kendala di pembiayaan kuliahnya. Hadirin sekalian, ada adik, adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Kalian adalah mutiara-mutiara yang boleh jadi. Sebagaimana Pak Syafi, sebagaimana Mbak, Mbak, Mbak. Sebagaimana tertulis di situ, Pufir, adalah mutiara mutiara yang boleh jadi nanti akan terus boleh jadi, boleh jadi. Wallahu a'lam. Tapi setidaknya dengan biasa ini mutiara mutiara itu terangkat di atas permukaan. Sebagaimana saudara-saudara, mutiara mutiara bangsa, begitu diberi kesempatan. Muncul di permukaan, dan sinarnya berkilau, menyinari masyarakat di sekitarnya, kawan-kawan di sebelah kiri kanannya, dan menginspirasi. Evolusi Bolshevik, Rusia yang kemudian menjadi Uni Soviet, itu hanya ditentukan oleh tujuh orang. Yang meruntuhkan kekaisaran SAR pada saat itu, dan kemudian membentuk sebuah negara yang besar lepas dari sejarah yang terjadi menjadi negara komunis yang kemudian runtuh kembali. Saya ingin mengatakan bahwa untuk melakukan perubahan, menggerakkan suatu gerakan sosial tidak perlu banyak-banyak. Saya bayangkan seluruh mahasiswa penerima, mahasiswa bidik misi KIPK kuliah UNUSA ini, jika menjadi penggerak perubahan, gerakan mahasiswa UNUSA luar biasa. Bolshevik hanya tujuh orang. Saya tadi diberitahu Bu Umnatus Direktur Akamawa Persakaan, ada tujuh ratusan di antara lima ribu. 300 mahasiswa Unusa adalah penerima beasiswa bidik misi KIPK 700 maka wahai mutiara mutiara jadilah motor penggerak kemahasiswaan di tengah-tengah mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Saya yakin sepenuhnya ketika anda mutiara mutiara bangsa ini menjadi penggerak kemahasiswaan di UNUSA, maka mahasiswa UNUSA akan diperhitungkan secara sungguh di republik yang sama-sama kita cintai. Ya. Anda semua tadi mendengarkan pidato saudara Birul Kudriah. Di antara penggalan pidatonya mengatakan bahwa "saya akan memanfaatkan beasiswa ini, bukan saya akan memanfaatkan beasiswa ini untuk sesuatu yang tidak biasa, tapi saya akan bekerja keras luar biasa untuk menunjukkan kepada dunia bahwa saya bisa." Saudara-saudara, di luar sana dinamika bergerak dengan cepat. Revolusi industri 4.0, artificial intelligence, big data, automation, robotics bergerak dengan sangat cepat. Mutiara-mutiara bangsa, saudara-saudara semua. tidak boleh tertinggal akan gerakan perubahan yang begitu cepat itu Saudara harus bekerja keras jauh lebih keras dari kawan-kawan dari tetangga-tetangga 25 30 orang di sekitar Saudara Jika Saudara mengetahui Orang-orang di sekitar Anda bekerja 18 jam per hari. Saudara harus bekerja 20 jam sehari. Intinya, saudara harus bekerja lebih keras. Jika tidak, saudara-saudara akan tertinggal. Dan mutiara-mutiara -mutia itu akan kembali terbenam. Bahkan terbenam di tengah lumpur. Saudara, kenapa waktu itu saya ditelepon Prof. Mohlas? Karena ketika Prof. Noh sebagai rektor ITS, saya membantu beliau sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Pada saat itu pertama kali ITS pada saat kepemimpinan Prof. Noh sebagai rektor, memperkenalkan satu program kemitraan yang sampai saat ini insya Allah masih terus dijalankan. Bahkan kemudian di seluruh Indonesia terkenal kemudian ada rekrutmen mahasiswa program mandiri itu. Program kemitraan intinya, ada adik, adik semua, rekrut rekrutmen mahasiswa, penjaringan calon mahasiswa baru dilakukan tidak berdasarkan hasil tes tulis yang dilakukan pada saat itu apa yang sekarang UTPK atau apalah gitu ya namanya sekarang saya lupa waktu itu ada apa ya si pemaru atau apa begitu yang ujian tulis bersama lah SNPT seleksi nasional perguruan tinggi kita merekrut mahasiswa ITS calon mahasiswa ITS tidak berdasarkan tes itu tetapi berdasarkan prestasi di sekolahnya masing-masing Coba kami meyakini. Boleh jadi mutiara-mutiara bangsa anak-anak cerdas. Di pedalaman-pedalaman itu kalau disuruh ikut tes tertulis, boleh jadi kalah terus. Karena apa? Karena mungkin di sekolahnya kurikulum yang sudah didesain itu karena satu dan lain hal, alasan-alasan teknis. Gurunya mungkin tidak sehebat-hebat atau tidak selengkap sekolah-sekolah SMA yang ada di Jawa, di kota-kota besar. Karena itu, semua kurikulumnya tidak tersampaikan kepada siswa. Sementara soal-soal ujian masuk perguruan tinggi itu disusun didus berdasarkan kurikulum yang dianggap semuanya sudah tersajikan kepada seluruh siswa. Oke, okay. jadi bukan karena calon mahasiswa di pelosok-pelosok tanah air ini tidak bukan karena tidak pintar, boleh jadi cerdas, hanya saja materinya nggak sampai, nggak nerima, karena fasilitasnya, karena gurunya, macam-macam lah. Belum lagi, walaupun Jawa, kalau Jawanya di pedalaman, apalagi Madura pedalaman, gitu ya. Desa, ikut tes, tesnya di kumpul di tengah kota, misalkan di ibu kota pamukasan, gitu misalkan, datang di situ, kumpul anak-anak kota, kebetulan sebelah menyebelah kiri kanannya, ini perempuan harum lagi al, baunya grogi, nah, gak setiap tarikan nafasnya bau harum. Tambah pusing. Kurikulum wis tuntas. Pada saat tes pusing. Bau harum dari sebelah kiri, sebelah kanan ini. Ndreweli tidak karu-karuan jawabannya. Akibatnya pengumuman tidak keterima. Maka pada saat itu ITS ada kemitraan, kita datang ke daerah-daerah daerah, pelosok, berdasarkan prestasi di sekolahnya masing-masing. Berdasarkan prestasi raportnya. Dan pada saat itu IPB salah satu perguruan tinggi itu ada salah satu program rekrutmen mahasiswa di samping yang ujian tertulis mereka juga waktu zaman Pak Andi Hakim Nasution sebagai desainernya, pemikirnya rekrut calon mahasiswanya itu berdasarkan raportnya. Sehingga waktu itu kami, saya yang waktu itu di tim, di telepon Prof. disuruh mimpin satu tim yang akhirnya terbentuk ada 10 orang dari berbagai perguruan tinggi, umumnya pembantu rektor tiga, ada dari IPB sendiri, dari UNER, dari uh, Mada, dari UNES, dari ITB ada 10 orang yang kemudian yang mendesain program beasiswa bidik misi, nyusun apa saja yang menjadi persyaratan intinya seben, sebenarnya saat-saat pertama kali dulu dicetuskan yang memberikan rekomendasi untuk bisa diterima sebagai peserta atau penerima beasiswa bidik misi itu sekolahnya. Sebagaimana pengalaman IPB yang merekomendasi untuk bisa diterima tanpa tes itu sekolahnya. Sepuluh terbaik dan seterusnya. Dan akhirnya pada Desember 2009 program ini selesai dirumuskan termasuk nama bidik misi sudah dipakai diusulkan dan diterima oleh Bapak Menteri Pak Anu di Bandung, di Jawa Barat tepatnya saya lupa namanya. Ada launching program kabinet keduanya Pak SBY itu ada Quick Win namanya ya. Ada 100 hari program 100 hari. Salah satunya adalah beasiswa bidik misi dan di launching. Dan Pak Syafi waktu itu salah satu yang yang terjaring dari uh, Makassar, selamat berjuang! Mutiara-mutiara bangsa, kita dengarkan bersama pengalaman alumni Bidik Misi untuk memberikan wawasan inspirasi bagi saudara-saudara semua sebagai penerima beasiswa KIP Kuliah manfaatkan beasiswa itu. Tidak untuk yang biasa. Tidak untuk yang biasa-biasa saja. Anda harus menjadi penerima beasiswa KIP kuliah. Motor penggerak. Yang menggerakkan satu perubahan. Yang akan mempengaruhi prestasi kemahasiswaan Universitas Nahdlatul Ulama. Surabaya baik nasional maupun internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi acara From Zero to Hero saya nyatakan dibuka. <tuk> Wallahul muwafiq ila qomit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai pembuka dan penyempurna acara pada siang hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa seiring harapan semoga acara pada siang hari ini diberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Doa yang akan dipimpin oleh Ahmad Hoirun Nasab Mahasiswa KIPK Program Studi S1 Sistem Informasi kepadanya kami persilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على صلاة تنجينا بها من جميع افال و افات. بها من جميل حاجات. وتطهرنا من جميع سيئات. وترفعنا بها عندك على درجات. وتبلغنا بها صلغويات من جميل خيرات في الحياة وبعد بعد الممات. برحمتك يا ارحم الراحمين. Rabbi surah li sadri wa yahsir amri wa hlul uqda dammi lisani yafqahu qawli Allahumma ya man huwa fi ulga'in ya man huwa fi izilatif ya man huwa fi lutuhi syarif ya man huwa fi majidin munir Allahumma nawir kalbi binuri hidayatika kama nawartal ardu binuri syamsika walakamarika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ji'alni ja nuran fi kulubina wa ja nuran fi sam'ina wa ja nuran fi abusarina, wa nuran, nuran 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 ya arhamar rahimin Allahumma ji'alni ja fahman ka, fahman ka, fahman ka mursalin fa fahamna sulain wa kunayatana hukma wa ilma sara ma'an dawud berdakuna fa'ilin wa hamba la ya wa hamba ilman hikmatan walir kizaru yakkuli musahilan Ya Allah yang maha kuasa kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka sharing season Seduluran Mahasiswa Bidik Misi. Ya Allah, kami mohon bimbingan dan rahmat-Mu, agar sharing season Seduluran Mahasiswa Bidik Misi ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berikanlah kami kekuatan dan kejadian pikiran untuk memahami materi yang akan disampaikan. Muliakanlah para narasumber agar dapat memberikan ilmu dan pengalaman mereka dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Ya Allah, tanamkanlah dalam diri kami semangat untuk belajar dan berkarya demi kemajuan dan negara. Jadikanlah sirang season seduluran mahasiswa bidik misi ini sebagai wadah untuk mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi di antara kami. Ya Allah, lindungilah kami dari segala rintangan dan hambatan yang mungkin terjadi. Mudahkanlah segala urusan kami dan berikanlah kami hasil yang terbaik. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun imama. Rabbana atina

Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih disampaikan, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya merupakan acara inti pada siang hari ini, yakni penyampaian materi yang akan dimoderatori oleh saudari Yeni Dwi Puspitasari, mahasiswa KIPK Program Studi D4 K3 UNUSA. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Friska Ayu Fernanda dan juga Saudari Ning Himatul Alia selaku MC atas kesempatannya yang diberikan kepada saya selaku moderator kegiatan sharing session di siang hari ini. Baik, teman-teman saya punya pantun nih, nanti teman-teman bantu jawab cakep gitu ya. <tuh> Pak Ahmad pergi ke gereja. Berangkatnya pagi, pulangnya malam. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya membuka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan terima kasih karena dapat hadir dalam acara sharing session bidik misi Universitas Nadatul Ulama Surabaya yang mengusung tema sharing session kiat-kiat sukses dari alumni mahasiswa bidik misi. Semoga kita yang hadir hari ini di auditorium UNUSA dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yeni Dwi Puspitasari, mahasiswa Bidik Misi Universitas Nadatul Ulama Surabaya. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu sesi pemaparan materi selama satu jam ke depan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki acara inti yakni pemaparan materi yang nantinya akan ada sesi tanya jawab setelah pemateri selesai men selesai memaparkan materinya. Baik, kali ini kita memiliki dua pemateri hebat yang tentunya sudah mempersiapkan materi-materi yang luar biasa. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama akan dibawakan oleh akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Syafiuddin S.Si M.Phil PST. Tak kenal maka tak sayang teman-teman sekalian, izinkan saya membacakan CV beliau secara singkat terlebih dahulu. Beliau adalah Bapak Ahmad Syafiuddin, S.Si., M.Phil., PSD. Beliau menempuh pendidikan S1 dengan jurusan Fisika Lingkungan pada tahun 2010. Beliau menerima Beliau menerima bidik misi di Institut Pertanian Bogor diselesaikan pada tahun 2014 setelah menyelesaikan program sarjana beliau melanjutkan studi magister di Universitas Teknologi Malaysia dengan program studi Environmental Engineering yang selesai pada tahun 2016 beliau juga melanjutkan studi doktoral di Universitas Teknologi Malaysia dengan program studi Environmental Engineering dan selesai pada tahun 2019 Adapun saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Beliau juga merupakan anggota dari Applied Microbiology International, United Kingdom. Selain itu, beliau memiliki bidang keahlian, environmental health, environmental chemistry, dan environmental toxicology. Adapun karya tulis beliau yang sudah berhasil dipublikasikan di web of science dan Scopus. Dan tentunya masih banyak lagi pengalaman beliau yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Baik, tapi kali ini kita tidak hanya memiliki satu pemateri saja, tapi kita masih memiliki satu pemateri hebat yang akan menyampaikan materi yang luar biasa untuk kita hari ini. Yang untuk pemateri kedua kita yaitu Saudari Fernanda Erindia S. Governors. Izinkanlah saya membacakan CV beliau terlebih dahulu. Beliau menempuh pendidikan sarjana dengan jurusan keperawatan pada tahun 2016 sebagai penerima bidik misi UNUSA dan menyelesaikan profesi nurse pada tahun 2021. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan magister keperawatan di Universitas Air Langga melalui beasiswa LPDP pada tahun 2022. Beliau juga memiliki pengalaman berorganisasi seperti menjadi ketua umum UKM Riset Keilmiahan Mahasiswa UNUSA pada tahun 2018 hingga 2019. Serta, prestasi yang diperoleh beliau banyak sekali. Salah satunya menjadi juara dua esai kompetisi nasional mahasiswa pasca sarjana di Universitas Air Langga. Pada tahun 2022, beliau mendapatkan penghargaan wisudawan terbaik tahun akademik 2021-2022. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, dengan hormat saya undang Bapak Ahmad Syafi Udin, SSI MPhil PST, dan juga Saudari Fernanda Erindia, S.Kep, Nurse M.Kep. untuk naik ke atas panggung. Beri tepuk tangan. Nah, sebelum pemateri menyampaikan materinya, izinkan saya menyapa dulu nih. Dari Bapak Ahmad Syafiuddin dulu nih. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Dari Kak Fernanda sendiri nih, bagaimana kabarnya hari ini? Kesibukannya hari ini apa, Pak, kali ini? Kalau dari Bapak Ahmad Syafiuddin dulu nih. Pasti sibuk nih. Makan -makan. Apa, apa nih, Pak, kesibukannya? kesibukannya di apa di LPPM aja. Oh ya, ya. ketua LPPM ya. kemudian di research center. Kita punya satu research center kemudian banyak uh, kegiatan di situ saja. Kalau dari Mbak, dari, dari Kak Fernanda sendiri nih, kesibukannya kali ini apa, Kak? Uh, untuk kesibukan saya kan sudah selesai untuk proses pendidikan S2-nya jadi tinggal menunggu wisudanya. wisudanya. Iya. Alhamdulillah kami sangat senang nih Bapak Syafiuddin dan juga Mbak Fira Kak Firanda mau hadir nih sebagai pemateri kita kali ini. Semoga selalu bersemangat Pak, Ibu, Mbak sebagai pemateri maupun partisipan yang menghadiri sharing session hari ini. Untuk pemaparan materi yang pertama yaitu dari Bapak Ahmad Syafiuddin SSI MPL PSD. Mohon izin Bapak sebelum memaparkan materi perlu juga saya ingatkan bahwa pemaparan materi selama 30 menit. Sesi tanya jawab akan dibuka di sesi terakhir setelah pemaparan materi yang kedua. Kepada Bapak Ahmad Syafiuddin SSI Enfield PSD, dipersilahkan. Baik, saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih atas undangannya Akamawa, yang terhormat Pak Fakih, Bu Umi, teman-teman dekan, direktur, dan yang sangat kami hormati cintai teman-teman uh, penerima KIPK sekarang ya, ya bidik misi saya itu diminta untuk cerita ya, nanti kalau cerita saya tidak menarik mohon maaf ya setidaknya ada beberapa hal yang yang perlu saya share mungkin ke PPT saya sedikit PPT saya tidak banyak jadi nanti kita bisa diskusi nah um, sebetulnya saya mikir ah, apa ya yang bisa saya sharing gitu kemudian uh, saya merendung sedikit gitu oh ternyata saya adalah salah satu mungkin orang ya yang beruntung pernah memperoleh bidik misi beruntungnya di mana nanti saya akan cerita gimana uh, kami menyiap saya pribadi menyiapkan itu lanjut nah ini pesan saya nih mungkin sering saya ceritakan juga ke teman-teman di Kesmas gitu intinya saya selalu bilang um, jangan sering-sering dikasihani saya sering menyatakan itu artinya pesannya adalah jahit mimpimu serapi mungkin sehingga orang itu nggak tahu bahwa mimpi itu kamu bangun dari serpihan-serpihan itu. Nanti saya akan cerita gimana serpihan-serpihan yang orang anggap mungkin tidak penting menjadi sesuatu yang sangat berharga. Ini pesan saya untuk teman-teman ya. Lanjut. Nah, ini ada satu cerita menarik ketika saya di IPB Saya ciri ini adalah pesan dari salah satu dosen IPB yang waktu itu ada 80-an mahasiswa, ada satu mata kuliah yang sangat complicated. Yang lulus itu hanya empat orang. Salah satu dari empat itu adalah saya. Tapi jangan senang dulu. Nilai saya itu adalah BC. Kalian tahu BC? Di atasnya C dikit. Yang lainnya eh semua menjual. Kemudian heboh lah waktu itu sempat mahasiswa itu uh, uh, apa ke kaprodi kemudian diskusi dan sebagainya. Reda satu saat kemudian dia mengajar lagi. Kayaknya dia sadar bahwa telah menimbulkan huru-hara. Nah, ada satu ketika mau ngajar di pesan gini, teman-teman mahasiswa gitu. Kayaknya dia sadar bahwa semuanya sedang galau dengan mengharapkan bahwa kalau nilainya bagus dunia ini semuanya selesai. Tidak. Dia bilang begini. Sadarlah teman-teman mahasiswa nih, suatu saat kalian ada di posisi yang tidak seorang pun akan membantu kalian. Even keluarga kalian sendiri. Saya sering cerita ini ke mahasiswa Kesmas. Contohnya apa, Pak? Kalian orang Sidoarjo, misalnya, kuliah di Unusa, ngekos di belakang Unusa. Kalau sakit, kalian sendiri atau ada ibunya sendiri, baru Sidoarjo ke Surabaya. Kalian sudah tidak bisa mengandalkan orang tua, akhirnya itu masuk banget ke kepala saya. Tuh. Maka, apa yang saya siapkan adalah... Selanjutnya, next, maka ingat tadi bahwa kemandirian mandiri betul. Saya sering cerita ke teman-teman, ketika kami di luar negeri, ada banyak orang tidak atau pulang ke Indonesia tanpa bawa gelar. Saya pernah menganalisis itu, apa yang terjadi sebetulnya. Ternyata, setelah saya evaluasi. Orang-orang yang banyak gagal itu dari universitas-universitas bukan top five. Maka saya mulai menganalisis lagi. Oh ternyata yang membedakan orang yang kuliah di universitas yang bagus dengan yang tidak. Mandirinya. Nah kalau kita mahasiswa nih dapat B aja ngomel. Waduh. Dapat nilai B aja ngomel gitu. Di mana bisa mandiri? Dan itu yang membuat teman-teman yang di luar negeri itu men-trigger dia untuk mandiri. Ada satu masalah misalnya tidak kemudian dikit-dikit tanya, dikit-dikit tanya, tapi coba diselesaikan. Dan itu yang dibangun di universitas-universitas bagus. Maka ketika saya punya komitmen itu, saya sampaikan ke teman-teman di mahasiswa itu. Gak apa-apa kalian kuliah di UNUSA, tetapi setidaknya yang berinteraksi dengan saya, saya selalu bilang, saya akan siapkan kalian setidaknya tidak pernah kalah dengan mahasiswa yang kuliah di top 5 itu. Saya dan kasih bukti. gitu. Saya senang selalu cerita mahasiswa saya misalnya di Kesmas. Sekarang dapat kuliah di di Thailand. Waktu itu dia lulus, daftar di Wageningen University diterima juga. Gitu. Saya selalu bilang saya akan menyiapkan dirimu. Mau enggak? Dan disiapkan secara baik dan alhamdulillah bisa bersaing di level internasional meskipun lulusan Unusa. Maka yang membedakan sekali lagi adalah tingkat kemandiriannya. Itu harus dipupuk. Itu harus dilatih. Nah, maka saya selalu ingat pesan ini. Tadi Pak Rektor bilang e, menyampaikan bahwa Salah satunya edukasi yang bisa merubah. Salah satunya ekonomi itu. Dan itu saya alami sendiri. Nanti saya akan cerita sedikit aja, tidak terlalu banyak saya akan cerita tentang pengalaman. Lanjut. Nah, ini cerita menarik nih ketika saya dapat beasiswa bidik misi. Waktu itu di, di Pamekasan. Saya itu salah satu eh, bapak saya meninggal kelas 4 SD ibu saya itu penjual jamu, jadi otomatis nggak mungkin gue ke sekolah. Kemudian saya kuliah, MTS, kerjaan saya di MTS apa aja tukang, Pak. Di MTS itu mau bangun pagar sampai sekarang pagernya ada tuh. Jadi saya tiap hari jadi tukang di sekolah, yang lain belajar saya jadi tukang. Gitu. Kemudian itu MTS itu, akhirnya suatu saat cerita saya itu punya mimpi, saya mau sekolah ke SMA yang bagus di Pamekasan itu yang bagus itu satu dua tiga satu tiga itu SMA yang tempatnya orang pinter-pinter yang dua itu pinter dan kaya saya masuk ke situ mungkin pertama kalinya ada MTS gak jelas di mana-mana bisa diterima di situ waktu saya ke sana daftar dengan dengan tidak yakinnya saya diterima itu waktu tes itu saya cari nama saya paling bawah yang diterima Kalaupun saya diterima, saya ada paling bawah, saya bilang Gak ada. Waduh, sedih saya. Ternyata nama saya ada dia sedikit atas lah dengan dengan MTS yang belum pernah ada satu MTS pun bisa masuk ke SMA yang paling bagus itu. Kemudian ada satu cerita menarik waktu mau masuk ke IPB, saya satu-satunya siswa yang tidak memiliki prestasi yang ada sertifikatnya teman saya ada empat orang itu diterima semua di IPB uh, apa menang olimpiade tingkat provinsi saya enggak kemudian saya diminta oleh sekolah mau enggak kamu sekolah ke IPB IPB itu apa saya bilang IPB di mana semuanya saya enggak punya mulai pertama akte lahir saya enggak punya jangan bayangkan orang Madura zaman saya itu 2010 SMA itu dipunya akte tidak Oh, saya ngurus di menit akhir buat akte itu, itu lucu, betul-betul lucu. Tapi nggak tahu itu mungkin jalannya. Yang kedua, saya itu satu-satunya siswa yang dibuatkan sertifikat juara kelas di SMA. Ada nggak sekolah yang memberikan sertifikat juara kelas? Nggak ada, Pak. Saking saya nggak punya sertifikat gitu. Beberapa saya diminta kamu ikut Olimpiade, Mas. Saya nggak pernah tertarik, saya bilang. Itulah kekurangan saya, tapi akhirnya dibuatkan oleh sekolah. Disiapkan betul oleh sekolah. Kamu pokoknya habis itu untuk saya ingat betul dulu 2010 mau daftar bidik misi itu ada formulir yang harus dibayar 160.000. Saya nggak punya uang itu. Akhirnya dibayarkan oleh teman saya tandai warna merah itu. Alhamdulillah beliau orang kaya, teman baik saya nggak usah pikirin Mas, saya bayarin gitu dibayarin mak. Kemudian milih jurusan saya pun nggak tahu gitu. Akhirnya saya kan karena dekat dengan satu kiai saya ke sana. Kiai ini sekolah minta saya sekolah, tolong pilihkan jurusan saya bilang ke kiai. Jadi jurusan itu yang milih kiai bukan saya. Itu saking bener-bener ininya gitu. Akhirnya dia tanya, kamu waktu itu kamu suka ini nggak mas e, fisika? Oh saya suka banget kalau dari nilai saya selalu paling bagus nilai saya tentang fisika. Saya bilang eh, sudah kamu pilih fisika dia yang nyontrengin mbak. Udah dibayarin ada yang bayarin pilih fisika didaftarkan oleh sekolah dipaksa lagi padahal saya nggak nggak ada bayangan untuk kuliah. Gitu. Aduh, ini cerita menarik nah dari situ semua apa yang mau saya kemas di sini adalah eh, kadang itu bukan masalah ini ya nanti saya akan cerita di belakang ada sedikit eh, sejarah menarik di sana lanjut nih kalau orang yang selalu mengandalkan IPK IPK IPB saya berapa kelihatan nggak ada nggak mahasiswa UNUSA yang sekarang IPK-nya seperti itu? Nggak ada, Pak. 3,5 aja kalian galau. Bener nggak? Saya 2,9 itu. Makanya ketika waktu saya punya waktu semester 5 itu saya sudah suka riset. Dan saya punya mimpi saya akan sekolah ke luar negeri gitu. Kemudian saya, yang lain teman-teman buat paspor, saya buat paspor. Sampai pembimbing saya itu bilang, emang yakin mau sekolah ke luar negeri? IPK saya 2,9. Ini nyata, ini bukan bohongan. Tuh. Saya pernah. Yang lain itu kan membangga-banggakan. Saya pulang ke Madura, kumpul dengan universitas-universitas teman-teman itu, ceritanya IPK semua. Saya sedih deh, IPK saya 3,7 katanya. Saya sedih deh, IPK saya 3,5. Saya malu mau ceritakan IPK. apa yang kemudian saya mikir, oke okay, kalau IPK itu memang penting banget saya bilang, saya akan sekolah di luar negeri, IPK saya akan saya fullkan empat. Dan itu kenyataan, Pak Ibu. Empat. Belum tentu, ternyata nggak ada gunanya. Saya lulus waktu di Malaysia, saya alhamdulillah dapat beasiswa dari STC, Umetropic Center, ininya UNESCO itu untuk mengerjakan e, ada cerita menarik. Saya lulus S2 ketika saya dapat e, e, sekolah di Amerika, namanya Texas INM University, itu paling the best di bidang environment khususnya di bidang air. Saya kontak pembimbingnya Pak, saya Safiuddin dari Indonesia apa apa, IPK saya empat, saya bilang. Apa jawaban dia? terus kalau IPK 4 emang gue pikirin gitu. Terus itu yang mau kamu andalkan, yang kontak saya, mau bimbingan dengan saya dari seluruh dunia, IPK-nya 4 semua. Saya baru sadar IPK nggak ada. Kalian yang bilang ya. Jadi bukan satu-satunya saya bilang. Kalaulah IPK itu satu-satunya syarat, maka saya tidak mungkin bisa sekolah ke luar negeri 2,9. Mau sekolah ke luar negeri, bahasa inggrisnya harus bagus, IPK-nya bagus. Saya nggak punya semua. Tapi saya punya apa? Saya punya kemampuan melakukan research yang tidak semua orang kadang punya. Jadi ketika saya ke Malaysia pertama kali bukan langsung selesai saya dipanggil ke Malaysia eh kamu mau sekolah dengan saya Oke okay, kamu ke sini saya tes selama 30 hari kalau kamu Oke okay, saya berikan beasiswa semuanya saya tanggung semuanya tanggung semua saya berangkat ke sana Bu hari pertama saya masuk pembimbing saya bilang karena saya by research ada pekerjaan S3 nih tiga tahun gak selesai bisa gak kamu bantu Oh, bisa! Ini akan jadi tesismu nanti. Selesaikan ya, dalam satu tahun ini, satu minggu selesai, Bu. Apa kata pembimbing? Wah, kacau nih anak. Katanya ganti topik, ganti lagi pekerjaan, lagi selesai, lagi satu minggu. Waduh, kata dia, akhirnya oke. Okay, saya dapat ada grand dari HTC Umetropic Center tentang pengelolaan air dan banjir. Kamu kerjakan. Itu yang saya kerjakan. Maka S1 saya itu selesai dalam 6 bulan. S2 saya itu selesai dalam 6 bulan. S1 saya tiga setengah tahun saya lulus. Bukan saya paling pinter, 2,9 loh. Tapi saya menang, saya paling cepat mahasiswa yang lulus. Jadi saya bukan pinter, tapi paling cepat. Karena saya berpikir, wah kalau beasiswa saya 4 tahun selesai, siapa yang mau mendanai? Maka saya harus percepat. Semester 5 itu saya sudah melakukan riset. Semester 7 itu formalitas saja, saya sudah selesai. itu. Termasuk yang S2 saya itu. 6 bulan saya selesaikan. Maka lanjut ke S3. S3 saya pun 2 tahun. Maka sekali lagi saya bukan orang pinter ya. Saya paling cepat makan saya paling cepat, jadi kalau makan-makan dengan saya itu paling uh, paling cepat sekali lagi, bukan ini yang menjadi prasyarat utama yang harus dibangun oleh mahasiswa bidik misi, apa? Mandiri saya selalu bilang itu loh, jangan sering-sering lah minta di nasihat, apa? Kasihani itu yang harus dibangun, nah kemudian, ini ada pesan menarik yang saya terima ketika saya di beberapa uh, luar negeri itu membudayakan melakukan sesuatu the best. Ingat tadi yang saya diminta tesis itu udah tiga tahun nggak selesai saya selesaikan satu minggu. Itu budaya yang saya bawa sampai sekarang. Ketika ada tas tertentu saya tidak pernah mengharapkan misalnya Pak Fakih pekerjaan saya akan di cross check oleh Pak Fakih sehingga Pak Fakih akan melakukan revisi tidak. Saya menganggap bahwa hanya saya yang bisa diandalkan melakukan pekerjaan yang perfect dari saya. Karena kalau kalian mengandalkan oh nanti paling ujung-ujungnya dicek oleh pembimbing. Kalian menaruh harapan sehingga kalian itu tidak termotivasi melakukan yang the best dari kalian gitu. Dan itu fatal. Itu yang tidak banyak ditemukan di teman-teman kita selalu ah palingan dicek oleh atasan ah palingan dicek oleh pembimbing ah palingan nanti kerja kelompok ah dicek oleh dia oh dicek oleh dia sehingga kalian asal salah wah fatal itu ada satu pengalaman menarik yang saya peroleh ini ini foto ini Prof Zul ini Prof Raj Prof Zul yang men-trigger men saya melakukan itu ada satu cerita saya diutus ke Kementerian Malaysia oleh Prof Zul Mas kamu ke Kementerian ambil data. Saya kan selalu orang nggak percaya, saya selalu curigaan, nggak percaya kalau saya hanya ngambil data. Mau tahu saya dikerjain bu? Di sana ternyata sudah menunggu direktur-direktur kalau di sini direktur Brin tuh, ini orangnya nih. Kita rapat dalam satu forum, saya akan memaparkan tentang satu aktivitas riset yang didanai oleh mereka. Dikerjain saya bu, maka Prof Zul itu selalu bilang kayak gini. Kalau kamu tidak melakukan secara baik gitu, the best perfect habis gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi mandiri, Bu, seperti di awal itu teman-teman itu. Termasuk ini pengalaman menarik juga. Saya ini salah satu cerita saya dengan beliau waktu di University of Palermo. Saya mau menjadi delegasi ada satu forum diskusi di Palermo itu. Nah, setelah masuk Prof. Raj, Prof. Raj ini salah satu saintis yang banyak dirujuk khususnya bidang biodegradasi. Kalau teman-teman lingkungan akan paham itu apa? Pak, saya sudah sering makan malam dengan dia, saya jemput saya apa? Saya ngajak nulis ditolak pak. Begitu perfectnya para saintis di dunia itu, akhirnya saya diuji. Pak. Itu saya paham betul bahwa kamu jangan mengandalkan saya untuk menjadi saintis hebat gitu. Saya pernah satu nulis kemudian dikirim ke dia, mau nggak kamu? Nggak mau dia, tolak mentah-mentah. Saya sudah deket banget padahal. Padahal orang kampus di UTM itu tahu bahwa saya adalah the best writer, mereka bilangnya itu. Gak percaya dia, Pak. Akhirnya saya diuji, kasih ini, wah baru sekarang dia sering kontak saya, ah, saya kita nulis barang, kita nulis bahan. Itu editor di mana-mana, Pak. Orang yang paham jurnal tahu mereka. Apa yang pesannya adalah, sekali lagi, budaya kan mengerjakan sesuatu, the best, perfect dari dirimu. Jangan harapkan masih direvisi oleh orang, dicek oleh orang. Kalau membiasakan seperti itu, ah, nanti paling ini, orang tidak akan puas. Bapak, orang tidak akan puas, teman-teman, terhadap pekerjaan kita gitu. Paling dicek sebab pekerjaan kita itu kan mencerminkan kita. Ah, kok hasilnya begini sih? Ah, buat surat aja salah, titik salah, koma. Gimana dikasih tanggung jawab yang besar gitu? Ah, dikasih tugas kuliah aja suruh ngerangkum copy paste copy paste di gambar lu gimana kok kalau budaya ini tidak ditanamkan oleh teman-teman bidik misi kita punya banyak keterbatasan maka tunjukkan sesuatu yang kalian kerjakan itu sekali lagi the best dari dirimu karena kalau itu kamu budayakan ketika bekerja dengan siapapun berinteraksi dengan siapapun dia happy, dia puas melihat kamu punya kinerja yang bagus. Dan itu susah dibangunnya. Itu susah teman-teman dibangun. Itu pesan saya. Lanjut. Nah. Ini cerita menarik. 2016 saya di UTM. Ini pertama kalinya saya ketemu Prof. Noh. Akhirnya maka pertanyaan sederhana sering saya dengar. Kenapa pulang, Pak Safi? Jadi jangan berharap, wah Pak Safi itu dekat. Ini sudah kenal tidak? Saya nggak kenal. Ini pertama kali kita ketemu di Konsulat Jenderal Johor Baru. Saya datang dengan beliau. Maka ketika saya pertama kali, Mas, ini saya tuh ingat ada Prof. di atas, belum menyampaikan Prof. Hadinur tentang Unusa. Maka sejak wah ada cerita banyak menarik di situ, tapi pesannya adalah alumni bidik misi yang ada di manapun kalian punya tanggung jawab menyiapkan adik-adik kelasnya untuk menjadi yang kata Pak Rektor tadi permata-permata yang harus ditonjolkan ke permukaan dan saya ikut menyiapkan itu pelan-pelan saya ada yang bagus saya rek ada yang bagus saya ini, ada yang bagus saya ini. Termasuk mahasiswa yang bagus-bagus, saya selalu bilang mau oh kuliah, saya akan rekomendasikan. Beasiswanya nggak kau usah kamu pikirkan. Teman-teman di luar negeri itu semua profesor itu punya dana yang aksesnya itu nggak perlu tes-tes seperti LPDP. Dia yakin, misalnya saya udah tulis email, dia berangkat aja gitu. Itu yang tidak banyak ditemukan oleh teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman bidik misi, mari lakukan the best ya. Perfect. Jangan ngarepin bantuan orang. Jangan ngarepin bantuan yang atasan. Lanjut. Itu terima kasih. Semoga sedikit sekali dari saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ahmad Syafiuddin, Udin, SSI PSD atas pemaparan materi yang luar biasa dan sangat semangat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih baik untuk pemaparan materi yang kedua akan dibawakan oleh Kak Anda Erindia, SGP Nurse Mohon maaf Kak, untuk pemaparan materi akan berlangsung selama 30 menit dan sesi tanya jawab ada di akhir setelah Kakak selesai menyampaikan materi ya kepada Kak Fernanda Erindia waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang bersemangat nih ya, sepertinya. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, uh, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen atas undangan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang saat ini hadir dalam acara sharing session from zero to hero. Dan juga yang saya hormati adik-adik bidik misi dan juga KIP di UNUSA. Oke, okay, ya yeah. uh, mungkin materi dari saya itu sangat sedikit ya. Dan juga sudah banyak dikupas oleh Bapak Syafiq, Mungkin saya hanya menambahkan dan juga sharing pengalaman yang pernah saya dapatkan selama saya menjadi penerima beasiswa bidik misi dan juga penerima beasiswa LPDP. Oke, tak kenal maka tak sayang. Yuk kenalan dulu. Oke, bisa di next slide. Ya, mungkin beberapa dari kalian ada yang pernah melihat saya di Instagram pas waktu searching searching scroll scroll di media perawat, mungkin pernah berseliweran foto saya di Instagram tersebut. Nah, ini adalah foto saya waktu menjadi wisudawan terbaik di Unusa pada tahun 2021. <tuk> ya. Oke. Okay. Jadi saya itu dulu adalah siswa penerima bidik misi. Dulu saya itu tidak pernah tidak pernah ada atau terbisit keinginan untuk kuliah itu tidak pernah karena yang pertama ayah saya sudah meninggal sejak saya itu usia 9 tahun. Ketika itu saya waktu usia 9 tahun itu sudah kelas 5 SD karena di desa itu sekolah itu tidak dibatasi oleh usia. Jadi 9 tahun sudah kelas 5 SD. Nah, semenjak ayah saya meninggal, ibu saya itu hanya bekerja sebagai penjual soto. Bukan yang penjual soto yang punya depot yang mewah atau tempat makan yang mewah itu bukan. Jualannya itu hanya di pinggir jalan. Ya, sedangkan yang dihidupi itu bukan hanya saya, ada nenek saya, ada ponakan-ponakannya, itu bergantung hidupnya oleh ibu saya sehingga untuk melanjutkan kuliah itu saya itu tidak ada keinginan sama sekali terlebih ibu saya itu hanya lulusan SD sehingga saat saya itu konsultasi atau tanya cuma bisa mendengarkan aja ibu saya itu selalu berpesan wis melo gurumu gitu nah oleh karena itu, saya itu sering waktu dulu SMA itu sering cerita-cerita sama guru-guru BK, terus guru-guru sekolah, itu akhirnya disarankan untuk ikut beasiswa ini, beasiswa itu. Pada saat itu, saya ikut seleksi di UNUSA pun guru BK saya yang mendaftarkan, kemudian yang ngantar tes juga guru BK saya yang kebetulan waktu itu istrinya itu sedang mengikuti uh, kuliah di Unesa, sehingga waktu itu tesnya saya kan di kampus, A, jadi dibarengin gitu ya. Yang sampai saat ini jasanya masih sangat saya kenang, karena dari beliau saya bisa menerima beasiswa Bidik Misi di Unusa. Akhirnya saya dinyatakan lolos menjadi penerima beasiswa Bidik Misi Unusa. Itu saya manfaatkan betul-betul kesempatan yang diberikan. Jadi, saya itu selama kuliah dulu itu ndak pernah hanya kuliah pulang kuliah pulang itu ndak pernah jadi selama saya kuliah S1 keperawatan di Unusa itu selalu sharing sharing ataupun ser, ser, eh, kayak salit, selalu tanya tanya ke kakak tingkat terus ngikutin beberapa UKM seperti itu nah dari situlah me, eh, keinginan untuk S2. Oh, S2 itu kayaknya enak ya, gitu. Kan dari cerita-cerita kakak tingkat, teman-teman di UKM yang sudah lulus gitu, mau lanjut S2 itu kok kayaknya seru. Nah, dari situ saya itu uh, mencoba searching-searching beasiswa-beasiswa S2 itu syaratnya apa saja sih, gitu. Nah, dari situlah muncul uh, Persyaratan ini 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 lah itu saya siapkan dari awal. Jadi sa saya kuliah S2 itu bukan kok persiapannya itu hanya satu semester ataupun satu tahun bukan. Tapi saya e, melanjutkan S2 itu persiapannya saat saya di semester 3. Oke, okay, bisa next slide? Ya. Yeah. Saya lahir di Lamongan pada 15 November 98, asal kota saya Pucuk Lamongan. Mungkin di sini ada yang daerahnya satu daerah sama saya? Oh, banyak sekali ya. <guruh> ya. Jadi rumah saya itu ada di Dusun Pelosok Kuning, Pucuk Lamongan. Ya, e, Lamongan yang paling barat, agak barat sih. Yeah, paling pucuk. Nah, saat ini saya berdomisili di Simo Pemahan, Gang 3, di Sukomanunggal, Surabaya. Mungkin bisa di next slide. Nah, ini adalah foto saya ketika saya melakukan sidang akhir tesis saya. Alhamdulillah, saya menyelesaikan tesis. Kalau S2 itu kan 4 semester. Nah, uh, Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan tes S2 saya itu selama satu tahun setengah. Sampai saya, ya, yeah, uh, sampai saya itu ya saat ujian tesis itu saya itu tidak fokus ke tesis saya. Saya itu mikir beneran tak? Ini saya itu ujian tesis sampai kayak gitu. Karena memang uh, jangankan untuk lulus S1, lulus S2 ya. Saya itu mimpi untuk S1 saja itu kayak, waduh gitu kayak wow gitu bagi saya sendiri Apalagi saya di desa, di desa itu kayak orang yang berpendidikan S1 itu sangat jarang sekali. Sehingga saya itu bisa S2, itu bagi saya itu kayak mimpi gitu, beneran tak, saya ini. Jadi saya itu selama ujian tesis berlangsung itu enggak fokus pada materi tesis saya, tapi Uh, saya itu kayak seperti mimpi ini beneran tak beneran tak jadi rasanya itu kayak ini tuh mustahil bagi saya tapi kok saya bisa nah itu bukan karena kerja keras saya uh, sampai saya bisa menyelesaikan tesis bisa mendapatkan beasiswa itu tidak serta merta karena uh, perjuangan saya akan tetapi banyak sekali pihak-pihak yang saya repotkan sehingga saya bisa menerima beasiswa S2 dan juga Menyelesaikan S2 tersebut bisa di next, next. oke. Okay. Jadi, semuanya itu tidak ada yang instan, seperti yang saya bilang tadi. Uh, saya untuk memperoleh beasiswa S2 itu, saya startnya itu di semester dari semester 3 ketika saya itu S1. Yang disiapkan itu apa saja bisa di next. Yang pertama adalah kemampuan menulis, kemudian kemampuan berkomunikasi, kemampuan prestasi, pengalaman organisasi, pengalaman pengabdian, dan juga pengalaman publikasi. Kenapa yang pertama adalah kemampuan menulis? Karena syarat utama beasiswa itu adalah menulis isai. Yang kita ceritakan di isai adalah diri kita, sehingga eh, jika kita tidak bisa menuliskan diri kita secara baik, bagaimana? Eh, reviewer beasiswa itu menilai kalau kita itu pantas dan layak untuk menerima beasiswa. Jadi untuk adik-adikku semua, kalian masih jauh prosesnya atau tahapannya. Silahkan digali lebih dalam kemampuan menulis kalian. Ya. Bisa di next slide? Nah, pilihannya ada dua. Kalian saat ini berjuang untuk memperoleh banyak hal ini atau rebahan. Itu semua pilihan ada di tangan kalian. selanjutnya tadi saya sudah menjelaskan bahwasannya selain kemampuan menulis ada juga kemampuan uh, memiliki banyak pres, memiliki prestasi kemudian pengalaman organisasi dan juga pengalaman publikasi bisa di next nah karena apa karena masa depan itu masa depan yang cerah tidak dijanjikan pada siapapun jadi kalian harus mengejarnya sendiri ya ini adalah Uh, pengalaman organisasi saya selama menjadi mahasiswa di Unusa dari tahun 2016 sampai tahun 2000, 2021 kemudian ini adalah prestasi saya yang saya gunakan untuk melamar beasiswa LPDP saya dapat memperoleh prestasi-prestasi ini tidak luput dari bantuan dan juga doa dari bapak ibu dosen saya ketika saya kuliah di sini dulu bahkan mungkin di Direktorat akama wah, saya itu menjadi mahasiswa yang paling banyak merepotkan karena berkali-kali harus minta surat keterangan, menerima beasiswa, kemudian surat rekomendasi yang habis ditandatangani. Ada salahnya, minta lagi, salah lagi. Jadi, mungkin selama saya menjadi mahasiswa di sini, saya sangat sering merepotkan bapak ibu semua yang ada di sini, kemudian. Uh, saya itu dulu sering sekali di menjadi delegasi dari UNUSA, itu di berbagai kegiatan bidik misi yang namanya Permadani Diksi Nasional. Ya, itu kan eventnya setiap tahun, itu berganti-ganti. Dulu saya itu pernah berangkat uh, di Ponorogo, sama di uh, UGM. Nah, waktu itu bisa di next slide. Ketika di UGM, saya itu mendapatkan materi motivasi dari Mas Dodi ini, karena beliau juga penerima bidik misi. Dari situ, itu menjadi motivasi bagi saya. Saya kok kepingin ya, jadi seperti masnya gitu, terus bisa di next slide lagi. Nah, ini, Mbak. Reni juga saya itu pernah mengikuti Mbak Reni itu dulu menyampaikan materi motivasi ketika di UGM juga. Nah, jadi selama saya mengikuti materi-materi motivasi dari penerima bidik misi itu memicu saya untuk saya kok kepingin ya ke seperti Mbaknya gitu. Nah, dari rasa kepingin-kepingin itu akhirnya memunculkan keinginan untuk cari tahu apa sih yang harus saya lakukan. Nah, bisa di next slide lagi, Nah, kemudian ini Mas Umar Syahroni beliau dengan berke, ada keterbatasan fisik saja bisa bisa S2, saya yang sempurna kenapa saya tidak bisa gitu. Terus bisa di next slide lagi. Nah, ini anak petani sayuran aja bisa kuliah, melanjutkan studinya ke S2. Kenapa saya kok tidak bisa? Nah, dari uh, saya mendengarkan materi-materi beliau-beliau yang luar biasa ini dapat saya simpulkan bahwa ini kemiskinan dan ketidaksempurnaan itu bukan menjadi penghalang untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Jika mereka itu bisa, kita juga pasti bisa. Ya, next. Jadi uh, yang saya rasakan ya, saya dulu itu kan nda dari cerita saya yang dulu saya itu kayak kuliah itu kayak mustahil dan tapi dengan adanya beasiswa bidik misi itu ada dulu itu e, bantuan hidupnya itu hanya 700.000 per bulan yang saya terima dulu. Itu dulu itu tidak saya gunakan semuanya. Tapi uang itu saya tabungkan. Karena apa? Karena menurut e, beberapa informasi dari kakak tingkat kalau mau kuliah S2 yang paling susah itu tes TOEFL-nya gitu ketika itu. Dari situ saya mikir, saya dari kecil tidak pernah dileskan oleh orang tua saya itu untuk tufel atau yang lain. Jangankan les, untuk sekolah sampai SMA saja sudah Alhamdulillah ya kan. Terus mengejar beasiswa S2 dengan skor tufel ITP minimal 500 itu sangat susah bagi saya dulu, sehingga saya di situ mikir, kalau uang beasiswa bidik misi ini saya habiskan semuanya, terus yang mengajari saya untuk Tufel ini siapa? Uang dari mana ya untuk saya buat belajar itu? Karena kalau kita belajar lewat YouTube atau yang lain itu eh, mungkin bisa, tapi kalau saya, saya itu tipe orang yang suka belajarnya itu secara langsung. Jadi ketika itu uang bidik misi saya dari semester 3 yang saya kumpulkan, saya buat les ketika saya profesi nurse. Jadi saya waktu profesi nurse itu menyambi les bahasa Inggris untuk mengejar skor TOEFL yang disyaratkan oleh beasiswa LPDP itu. Terus apalagi biaya tes TOEFL ITP itu mahal gitu ya. Jadi saya juga masih ingat ketika itu dipinjamin teman untuk uh, untuk bayar selek, apa, tes TOEFL ITP di UNER yang biayanya itu 650.000 itu saya pinjam dan itu saya ngangsur ke teman saya setiap bulannya itu. Akhirnya dari situlah yang membuat saya itu lulus tes TOEFL, terus toefl itu saya gunakan untuk mendaftar beasiswa LPDP itu. Bisa di next? Nah, dari cerita saya tadi e, mungkin yang dapat saya simpulkan di sini adalah bahwa sebuah kemiskinan itu bisa kita putus dengan dengan kita itu mengenyam pendidikan karena ketika kita mempunyai pendidikan yang 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 baik maka kita itu sedikit banyak itu akan dapat uh, membantu menaikkan derajat keluarga kita kemudian kita juga bisa membantu orang-orang di sekeliling kita dengan skill yang kita miliki itu sudah merupakan sebuah apa ya sebuah uh, seperti kayak, oh, saya alhamdulillah ya, sekarang sudah bisa kayak gini seperti itu. Jadi, e, bagi saya, itu pendidikan yang mampu menolong saya hingga saya bisa berada di posisi saat ini. Jadi, kalian gimana? Apakah habis kuliah S1 ini sudah selesai atau pengen lanjut lagi? Lanjut, oke ya. E, jadi, untuk beasiswa sendiri, itu pilihannya ada banyak. Ada LPDP, ada beasiswa pendidikan Indonesia, kemudian ada beasiswa unggulan. Jadi, mumpung kalian masih uh, belum lulus, kalau mau melanjutkan ke perguruan tinggi, selanjutnya untuk S2, saya persilahkan untuk melakukan searching, searching persyaratan yang ditetapkan oleh beasiswa-beasiswa yang ingin kalian tuju. Standarnya itu apa saja sih? nah di, kalau kalian sudah mengetahui e, persyaratan yang dibutuhkan itu seperti ini seperti ini seperti ini yang harus kalian lakukan adalah saya habis ini harus ngapain kayak gitu kalau kalian ingin kuliah habis ini kalau kalian habis ini ingin kerja ya silahkan disiapkan kompetensi apa saja yang harus kalian perlukan untuk kalian bekerja setelah lulus bisa di next nah kalau kalian keputusannya habis ini adalah melanjutkan kuliah lagi untuk S2 yang pertama adalah menentukan tujuan tujuan beasiswa yang kalian tuju itu apa kemudian kampus yang kalian tuju itu apa nah oh, kalau kalian tidak eh, kebingungan dalam menentukan oh saya tuh pengen kampus di mana sih Kemudian saya pengen jurusannya apa, peminatannya apa. Kalian bisa melakukan konsultasi sama dosen pembimbing kalian masing-masing. Ya, kalau saya dulu uh, untuk kuliah di Unair, saya dulu berkonsultasinya sama Bu Umdatus. Kalau saat saya galau-galaunya itu, Bu, ini saya mau kemana, Bu ini mau saya kemana, akhirnya disarankan di sini, di sini. Manut, ya alhamdulillah uh, lancar gitu. Ya, karena bagi saya itu pesan dari orang tua Manu toh gurumu sehingga itu yang saya pegang sehingga uh, orang tua yang ada di universitas ataupun lingkungan tempat saya menempuh menimba ilmu ya itu yang saya gunakan untuk uh, kayak curhat kemudian mengambil keputusan membantu mengambil keputusan ya di situ itu Kemudian, yang kedua adalah siapkan diri untuk tes potensi akademik. Di sini, saya berbicaranya LPDP, ya, karena untuk di beasiswa lain, saya kurang paham apa saja persyaratan yang, di, yang dibutuhkan untuk beasiswa lain selain LPDP itu. Yang pertama, siapkan diri untuk tes potensi akademik. Tes potensi akademik itu tidak bisa dikerjakan dalam sekali semalam. Kalian belajar semalam untuk mengerjakan tes TPA itu tidak akan bisa. Karena tes TPA itu bisa dikerjakan dengan latihan selama mungkin. Jadi selama dulu, saya itu waktu profesi nurse, itu kan di rumah sakit. Profesi itu di rumah sakit, jadi waktu COVID itu eh, profesinya tetap di rumah sakit. Terus habis itu saya waktu profesi itu bawa tes latihan soal-soal TPA. Jadi saat nggak ada pasien, terus nggak ada tindakan gitu, saya itu latihan mengerjakan soal-soal itu. Terus saat dipanggil pasien ada bel, baru ke ruangan pasien. Saat nggak eh, ada bel lagi, saya latihan lagi seperti itu. Jadi untuk tes potensi akademik ini saya sarankan kalian latihan satu tahun sebelum kalian mendaftar beasiswa. Kemudian lagi, siapkan diri untuk tes TOEFL. Ini yang saya ceritakan di awal. Ini kalau kalian sudah ada kemampuan silakan ditingkatkan. Yang belum juga jangan khawatir, masih ada waktu, masih panjang waktu kalian itu untuk bisa mengejar tes TOEFL-nya ini. Selanjutnya adalah Perhatikan IPK S1 ya karena di, ber, di beasiswa itu ada IPK yang disyaratkan ada ada IPK minimal ya dipersyaratkan untuk bisa mendaftar. Kalau saran saya ya di atas 3,5 sudah aman Insya Allah. Ya kemudian siap persiapkan proposal rencana tesis. Jadi makanya. Uh, di awal tadi, yang kita butuhkan adalah kemampuan menulis. Jadi, bukan hanya kemampuan menulis isai, tapi juga kemampuan menulis proposal tesis. Apakah masalah yang kalian angkat itu relevan untuk dilanjutkan di penelitian yang selanjutnya atau tidak? Jadi, kemampuan menulis itu sangat-sangat penting, kemudian. Percantik diri dengan prestasi dan pengalaman organisasi. Karena yang mendaftar itu sangat banyak, bahkan ribuan, bahkan puluhan ribu. Sehingga kita kalau IPK-nya kita sudah tinggi, kemudian pengalaman organisasinya baik, kemampuan tuvelnya juga baik, yang di poin plus kita apa? yaitu tadi adalah prestasi dan juga pengalaman organisasi. Bisa di next slide? Nah, ini. Jadi, kalau kalian semua di sini tadi saat saya tanya pingin kuliah S2, yang harus kalian lakukan adalah time, membuat timeline. Ya, jadi semester 1 sampai semester 2 saya harus ngapain, kemudian semester 3, semester 4 saya harus ngapain, semester 5, 6 ngapain, dan juga time break. Time break ini maksudnya apa? Jadi sembari kalian itu nunggu wisuda, kalian bisa langsung melakukan apply, Uh, untuk tes nya dulu, atau apply untuk persyaratan administrasi yang belum seperti itu. Bisa di next slide. Nah, jadi uh, selain prestasi, pengalaman, organisasi, dan juga... Uh, apa pengalaman publikasi apa sih selanjutnya yang harus dilakukan yang pertama adalah berdoa dan bersedekah itu yang paling utama karena apa yang kita lakukan tanpa doa itu juga sia-sia ya jadi uh, doa yang terbaik kalau kalian masih punya orang tua doa yang terbaik adalah doa dari orang tua kalian sebelum kalian melangkah kalian itu harus meminta doa restu kepada orang tua kalian dulu saya itu Uh, waktu 2016 sampai 2019 itu prestasinya itu belum ada, ikut PKM berkali-kali mesti tidak lolos. Jadi saya itu bingung, ini terus apa nanti yang saya tulis di saya saat daftar LPDP. Jadi saya itu bingung karena nggak ada prestasi yang saya miliki. Akhirnya saya itu bilang ke orang tua, ibu saya yang lulusan SD. Di, saya ceritain tentang PKM itu ndak paham. Apa sih PKM itu? Apa sih manfaatnya kalau mahasiswa itu lolos PKM? Ibu, saya itu ndak ngerti. Cuma saya minta doa, Bu. Ini saya aku pengen ikut lomba. Sampe na no, ya. Cuma gitu aja. Terus Ibu saya bilang, "Ya nak, pasti Sama kok iso." Hmm. Jadi doa dari orang tua saya itu yang membuat saya itu akhirnya bisa lolos PKM yang kewirausahaan kemudian PKM AI kemudian lolos beberapa lomba di tahun 2020 sampai yang 2021 itu jadi selama kalian mempunyai orang tua bagi saya kalian masih aman karena apa karena Orang tua kalian itu mendoakan anaknya itu seperti ABC Allah. kalau anaknya itu mau berusaha doa-doa itu pasti akan Allah bantu untuk dikabulkan. Terus yang kedua ada yang ketiga adalah berusaha yang terbaik. Kalau kita hanya berdoa tanpa berusaha ya juga sia-sia. Karena kenapa? Saat kita itu gagal kalau kita tidak mencoba lagi maka kita tidak akan mem pernah memiliki pengalaman apa saja yang harus kita perbaiki untuk kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik itu. Selanjutnya yang terakhir adalah pasrah. Kalau kita itu sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya seperti ini ya sudah pasrah. Tapi pasrah yang dimaksud di sini itu bukan berarti pasrah yang saat sudah selesai itu apa saat sudah gagal itu tidak mau mencoba lagi itu bukan yang seperti itu tapi pasrah yang saya maksudkan di sini adalah ketika tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus bersabar dan juga berjuang lebih. Ya, uh, bisa di next slide. Nah, ini adalah uh, pesan dari saya. Ya, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Tapi tidak pernah terlambat itu jauh lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Fernanda Erindia Sque Nurse kep atas pemaparan materi yang luar biasa dan sangat semangat sekali. Baik, telah usai pemaparan materi pertama dan kedua waktunya untuk sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman yang ingin tanya bisa langsung angkat tangan dan memperkenalkan diri. Dari mohon, minta tolong untuk panitia, ada yang bertanya, Mbak pakai jilbab coklat. Iya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Binti Latmakfura dari prodi S1 Akuntansi. Begitu luar biasa saya mendengarkan dari pemateri Bapak Saifuddin dan Mbak Fernanda. Nah, di sini saya bertanya kepada keduanya. Yang pertama terkait apa sih yang Bapak dan Mbaknya menjaga motivasi dan semangat belajar selama masa studi yang pernah dipilih prodinya dulu dan yang kedua tantangan terbesar apa yang kalian Bapak atau beliau hadapi selama menerima beasiswa dan mungkin bisa disebutkan juga bagaimana cara mengatasi terkait tantangan tersebut sekian terima kasih Mau dijawab dari Bapak Syaifudin dulu atau Kak Firnanda dulu nih? Dulu. Oh, Kak Firnanda ya. dulu ya. E, baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak, Mbak Lala ya. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Apa sih motivasinya ya Mbak ya? Benar? Motivasinya. Jadi motivasi utama saya itu adalah keluarga. Jadi, karena apa? Kok keluarga yang pertama, saya itu e, di keluarga itu hanya saya yang kuliah. Jadi, sebisa mungkin saya itu memanfaatkan beasiswa yang saya peroleh itu dengan sebaik-baiknya, itu motivasi yang pertama saya. Terus, kemudian yang kedua, apa sih kendala yang pernah didapatkan selama e, memperoleh beasiswa, proses untuk memperoleh beasiswa, dan juga selama menjadi awardi ataupun saat e, kuliah dengan beasiswa. Yang pertama, sebelum saya menjadi Mas awardi LPDP itu yang pertama tantangannya adalah melengkapi persyaratannya. Itu sangat banyak sekali. Ya, yang pertama, kita itu tidak hanya dituntut untuk memiliki tes potensi akademik yang baik tidak hanya itu, akan tetapi di seleksinya itu kan ada tiga, ada seleksi administrasi, kemudian tes tulis, sama tes wawancara. Yang seleksi administrasi ini yang paling susah adalah TOEFL ITP-nya. Karena TOEFL-nya ini bukan yang TOEFL yang di selengga, yang di yang tes di UNUSA itu bisa didaftarkan itu bukan. Ini TOEFL-nya TOEFL ITP dan itu grade soalnya bagi saya itu sangat susah. Dan itu butuh latihan dan juga butuh les. Dan di situ Harga sekali tesnya itu 650-an, sehingga kalau satu kali tes gagal maka uang segitu musnah. Nah, itu adalah tantangan bagi saya. Kalau kita dari keluarga, mungkin yang ekonominya menengah ke atas, uang segitu mungkin tidak ada arti untuk tes lagi, tes lagi, tes lagi. Tapi bagi saya dulu, uang segitu itu banyaknya minta ampun itu, dan juga kalau untuk tes lagi itu saya itu merasa kok sayang ya uang segini kok dipakai untuk tes aja itu yang utama terus lagi saat tes e, tes tulis pada saat mendaftar itu kalau selesai administrasi kan kalau sudah lolos maka mengikuti tes tulis nah yang paling susah itu adalah tes tulis yang bak, tes potensi akademik yang soal-soal matematika itu kan soal-soalnya itu kan berkaitan dengan soal-soal Uh, pelajaran SMA kayak matriks, logaritma, psikologi. Dan saya yang basicnya S1 keperawatan dan nurse itu sudah lama nggak kenal soal itu, gitu loh. Bahkan sudah lupa gimana sih cara mengerjakan logaritma, matriks itu bener-bener nggak -bener bisa. Jadi yang saya lakukan saat tes adalah, bismillah-bismillah, yes, sambil menjawab seperti itu. Terus selanjutnya, yang waktu, waktu yang paling susah saat wawancara adalah saat saya itu kan wawancaranya via Zoom ada dua pewawancara, dari akademisi sama dari psikologi. Saat saya itu masuk ke ruang Zoom, saya yang pertama dikagetkan adalah ditanya bahasa Inggris pewawancaranya. Bayangkan, sudah tuvelnya itu, berjuangnya itu, lebih terus ditanya bahasa Inggris itu saya jawab bahasa Indonesia itu, disuruh pakai bahasa Inggris, dis, saya jawab bahasa Indonesia lagi, itu tetap dipak ngomong bahasa Inggris pada waktu seleksi wawancara itu. Jadi yang paling susah itu di tes wawancaranya adalah saat diajak komunikasi atau wawancara menggunakan bahasa Inggris itu. Tapi meskipun jawabannya itu belepotan karena memang dari kecil itu hidupnya tidak di luar negeri ya, hidupnya di pucuk Lamongan, ya sehingga meskipun dengan logat-logat kejawa-jawaan, tapi pewawancara wawancara memahami. Yang penting kan usahanya itu tadi gitu. Terus tantangan selama kuliah yang pertama adalah saat menyelesaikan kuliah S2 itu kan syaratnya bukan hanya selesai tugas akhirnya bukan kita harus dituntut untuk tuvelnya kemudian publikasinya kemudian tesisnya menyelesaikan tiga hal secara bersamaan dalam waktu yang singkat ini yang membutuhkan apa ya menyita waktu tidur itu yang utama pasti jadi kita itu eh, saat kuliah S2 kan kuliahnya singkat sehingga hanya empat semester normalnya tapi kalau dengan beasiswa itu kan pasti mikir. Maksudnya, mikir itu gini: "Iya, kalau lulus empat semester, alhamdulillah, kalau enggak nambahnya ini pakai uang apa ya?" Kan gitu, sehingga itu yang memotivasi saya untuk lulus cepet-cepet gitu. Eh, tantangannya sih mengatur waktu, kalau untuk saat kuliah itu tadi, baik seperti itu. Mungkin jawaban dari saya sudah dibahas, dapat dipahami. Baik, dari... terima kasih bisa dipahami mungkin dari Pak Syafiq Udin nih ada jawaban nih. Iya, menjaga semangat ya. Yang kedua tantangan. Saya mulai menjaga semangat itu. Saya dulu salah satu orang agak nakal, gitu. Suka berantem, suka macam-macam. Pokoknya yang nakal-nakal itu. Tapi bukan nakal-nakal yang ekstrim ya. Saya nakal, suka, saya suka berantem. Orangnya, kemudian ad, harus ada satu titik-titik balik sebetulnya ya, yang men-trigger gitu. Ketika apa yang men-trigger kami adalah, saya setuju keluarga. Kemudian saya punya rasa malu yang agak tinggi, kalau saya gagal. Gitu. Saya ingat betul ketika saya mau mau ke IPB, ibu itu tidak tahu bahwa saya diterima di IPB. Akhirnya kiai saya, karena saya selalu dengan kiai, kiai itu menyebarkan satu desa. Wah rame betul itu. Dan orang-orang bilang, wah ingat ngapa, mau sekolah ke IPB dari mana, apa yang mau dijual. Orang-orang gitu. itu banyak menjibir. Termasuk saya mau keluar kuliah di luar negeri, wah ada pesawat lewat tuh. Oh itu tuh kayaknya pesawatnya yang mau nganter, saking dicibirnya maka saya selalu membudayakan itu saya malu kalau saya gagal gitu dulu ketika saya pun berubah menjadi itu su tidak suka berantem lagi yang triggernya itu gitu. karena kalau saya berantem saya dikeluarkan dari bidik misi saya gagal gitu. saya pulang ke rumah betapa malunya gitu. nah itu yang e, saya selalu menjaga motivasi itu termasuk saya harus lulus cepat karena saya malu kalau misalnya pulang tidak bawa gelar atau bahkan saya lambat siapa yang mau bayar itu selalu harus ada satu titik yang membuat kalian itu motivasinya terjaga silahkan dipilih apa yang trigger kalian kalau masing-masing orang beda yang kedua tantangan ini sangat menarik ketika saya lulus cepat di IPB kemudian saya mau kuliah ke luar negeri waktu saya datang ke Malaysia saya nggak punya punya tes TOEFL bahasa Inggris saya nggak punya saya datang ke Malaysia hanya diuji kemudian katanya ya sudah ngajukan saja ke universitas eh, beasiswanya ditanggung oleh pembimbing saya ditolak oleh universitas karena persyaratannya nggak ada gitu. Wah itu cukup cukup sangat stres karena saya sudah di Malaysia kemudian oleh universitas ditolak karena bahasa Inggrisnya nggak ada beberapa persyaratan itu nggak ada mungkin saya satu-satunya mahasiswa yang diterima lewat jalur belakang. Akhirnya pembimbing saya itu ke rektorat itu. Orang yang menolak itu kan ada dalam sistem itu. Saya ingat betul gitu. saya diajak, ayo kita ke rektorat. Saya mau ceritakan betapa pinternya kamu gitu. Meskipun nggak punya bahasa Inggris, tes TOEFL dan sebagainya. Saya ke rektorat, tunggu satu jam, dua jam itu. Akhirnya ketemu. Akhirnya pembimbing saya cerita ini, ini, ini dan Akhirnya saya diberikan kesempatan. Oke, okay, saya keluarkan LOE namanya ya, Letter of Acceptance untuk kuliah di UTM. UTM itu kampus yang the best lah di Malaysia. Itu jadi memang sangat susah masuk di sana. Saya diberikan kesempatan. Oke, okay, kamu kuliah di sini. Kemudian meskipun kamu nggak punya bahasa Inggris tetapi kuliahnya kan pasti bahasa Inggris. Saya berikan kesempatan, waktu satu semester karena saya by research, saya enam bulan itu selesai semua publikasi saya di mana mana saya dipanggil ke rektorat. Kenapa enggak dari dulu kamu ceritakan gitu, kamu itu pinter gitu. Loh saya kan enggak bisa menceritakan dalam sistem, upload dokumen apa dan sebagainya itu kan enggak bisa. Jadi sekali lagi, mungkin satu-satunya saya mahasiswa yang diterimanya lewat jalur belakang tidak lewat tidak lewat jalur depan tetapi setelah itu saya mulai merangkai prestasi-prestasi itu saya membuktikan bahwa eh, saya bisa melakukan itu tantangannya yang paling signifikan ketika pasca sarjana saya sering cerita ketika saya masuk ke UTM kemudian dilatih ada profesor tuh dari US dia bilang begini saya selalu nangkep tuh pasca sarjana is a journey gitu. Perjalanan hidup. Dan itu harus dilewati. Jadi kalau sudah pasca sarjana, bukan masalah akademik lagi yang muncul gitu. Beda dengan masih S1. Contoh, saya berikan contoh. Saya sudah di Malaysia kemudian harus mengajukan visa, saya telat. Oh, gimana di negara orang visanya tidak ada? gimana stresnya tuh? saya harus pulang ke Indonesia itu kan mengganggu, Iya kan? Kemudian tantangan yang selanjutnya adalah tentang karena saya by research, ekspektasi pada mahasiswa by research itu berbeda dengan by course, by course itu kuliah di kelas atau by mix mode itu dicampur ada researchnya ada mahasiswa by research itu dia diharapkan banyak menghasilkan something maka saya selalu bilang saya itu nge-lab di lab itu pulang jam 5 subuh jam 3 subuh itu hal biasa maka saya sering bilang ketika kami bangun riset center di sini saya sampaikan ke mahasiswa lab laboratorium ini saya buka 24 jam kamu bisa nge-lab ke mahasiswa KAS khususnya yang Casling tuh. Tanya ke teman-teman uh, yang Casling tuh bisa ke lab sampai malam. Dan itu kami lakukan supaya men-trigger teman-teman ini memanfaatkan betul otaknya sehingga berprestasi yang ketambahnya tadi sampaikan. Dan itu kesempatan emas yang harus dimaksimalkan. Karena kalau sudah terlambat, wah selesai. Mau apa yang mau diandalkan? IPK No. Apa yang mau diandalkan? Gak ada. Maka prestasi-prestasi itu ya bisa trigger termasuk saya. Kalau saya mungkin biasa-biasa saja, mungkin saya sudah ditolak karena kan ditolak sudah masuk universitas. Tetapi saya ini yang yang eh, itu kira-kira poin yang bisa saya sharing. Saya sih berharapnya teman-teman yang ke IPK Unusa ini sekali lagi harus ada satu titik yang selalu menjaga semangat kalian itu harus dibangun tuh pilih apa itu yang kedua yang tetap menjaga meskipun ada masalah segera selesaikan masalah segera selesaikan masalah. itu kira-kira ya semoga e, bermanfaat terima kasih nah mungkin dari teman-teman ada lagi nih yang mau bertanya oh dari sini oh de ini dulu ini dulu yang sebelah kiri saya Minta tolong untuk panitianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari program studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Izin bertanya kepada kedua pemateri, yaitu bagaimana pengalaman dari kedua pemateri selama menjadi penerima beasiswa bidik misi mempengaruhi karir dan kehidupan pribadi dari kedua pemateri setelah lulus. Terus pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara memanfaatkan peluang serta jaringan yang diperoleh selama menjadi penerima beasiswa. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus nih. Mungkin dari Bapak Syafi Udin dulu. Iya, bergantian ya. Baik. Um, pertama mungkin kalau nggak ada beasiswa bidik misi mungkin saya nggak sekolah itu pertama dulu yang mau saya sampaikan saya keluarga dan lima saudara semuanya itu lulus SD maka kalau nggak ada beasiswa bidik misi pasti saya nggak sekolah pasti saya saya sering cerita ke ke pak rektor atau apa saya dulu kerja saya itu sambil sekolah MTS tadi kan nukangin saya pegang sapi di pasar kalian tahu pegang sapi di pasar itu dibayarnya itu saya ingat betul waktu itu 15.000 sehari. Ya mungkin kita ketemu di pasar waktu kalian beli sapi. Tidak ketemu di panggung ini. Artinya itu merubah, merubah betul termasuk ke keluarga. Alhamdulillah sejak saya saya S1, S2, S3 betul-betul berubah keluarga itu. Ya apakah dari dari saya kemudian dari sosial juga berubah dan itu impactnya betul-betul betul-betul terasa maka saya berhutang budi betul pada uh, uh, pada bidik misi ya itu yang uh, yang saya sampaikan terima kasih itu saja ya dari Mbak Firnanda nih iya baik kalau bagi saya uh, selama menjadi mahasiswa Bidik Misi itu apa saja sih yang diperoleh? Yang pertama adalah relasi ya. Jadi saya itu aktif kalau ada pertemuan antar mahasiswa Bidik Misi, saya itu orang yang paling pertama yang antusias ngelis nama saya di situ. Karena dari situ, dari pertemuan antara mahasiswa Bidik Misi, itu kan tidak hanya satu kampus, UNUSA aja. Ada banyak kampus di kalau kita yang regional Suramadu ya, kampusnya ke Surabaya Madura, kemudian kalau yang eh, permadani diksi itu kan lingkupnya lebih luas lagi nasional. Nah di situ itu nanti kita akan banyak berkenalan dengan orang-orang baru dari berbagai universitas. Nah dari situ kita itu bisa saling sharing pengalaman, kemudian saling sharing. Kalau saya kayak gini tuh harus ngapain ya, harus ngapain ya, seperti itu. Jadi yang saya dapatkan itu adalah relasi itu tadi dari adanya relasi itu itu yang memotivasi saya atau yang membantu saya untuk menemukan berbagai informasi yang saya itu tidak bisa mengakses informasi itu di Unusa itu karena kebetulan angkatan bidik misi di atas saya itu belum ada yang melanjutkan studi S2 jadi eh, baru saya yang di angkatan saya itu ada dua orang ada saya sama teman saya yang sekarang masih S2 di UI hanya itu saja. Jadi sehingga uh, untuk mendapatkan informasi itu tidak dari kakak kelasnya yang di Unusa, tapi memperoleh informasinya itu dari kampus lain gitu. Um, sudah cukup menjawab. Sudah. Oh ya, ada lagi yang bertanya yang di belakang. Minta tolong untuk gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Elardi. Saya dari D3 Keperawatan semester 2. Di sini saya mau bertanya, apa yang membuat Bapak Ahmad dan Mbak Fernanda untuk memutuskan lanjut pendidikan setelah lulus S2? Pernahkah merasa dilema antara memilih bekerja atau lanjut kuliah setelah S1? Terima kasih. Dari Mbak Fernanda dulu, nih, baik uh, kalau bagi saya. Dilema itu pasti ada. Jadi dulu waktu selesai profesioners, waktu selesai UKOM kan keluar sertifikat UKOM untuk kalau yang mau melanjutkan kerja jadi perawat itu kan yang dipakai buat daftar ke rumah sakit ataupun klinik ataupun puskesmas. Nah pada saat itu saya itu ber, uh, keluarnya serkom itu bareng dengan pembukaan beasiswa LPDB itu. Jadi dilema saya itu bukan saya manfaatkan untuk galau-galauan update story di sosmed galau kayak gini, kayak gini itu bukan tapi saya jalani keduanya. Saya itu berpikiran kayak gini. Ini kalau salah satu yang keterima yang mana, ya itu yang akan saya jalani gitu. Jadi saat saya lulus waktu itu kan eh, sudah masa normalisasi pasca COVID. Jadi saya juga mendaftar, eh, menaruh lamaran di berbagai rumah sakit dan juga apply beasiswa LPDB itu kok iya yang keterima duluan itu yang LPDP itu sesuai dengan niat saya di awal siapa nanti yang ada not ada balasan ataupun ada keterima duluan antara sekolah lagi ataupun kerja yaitu yang akan saya pilih karena yang keluar pengumuman duluan itu yang beasiswa LPDP jadi saya putuskan untuk sekolah lagi setelah profesi nurse gitu Dari Pak Syafiq Udin, nih. Baik dulu, ketika ke IPB, waktu nyampe IPB itu kan terkenal. IPB Institut Perbankan Bogor itu terkenal banget, tuh. Waktu saya ke IPB saya melihat kakak kelas saya kerja di bank rapi-rapi, kan? Wah, saya pengen kerja di bank gitu. Saya nyambung dengan pertanyaan itu nanti. Nah, semester lima, saya kenal pembimbing saya itu namanya. Sekarang apa Profesor Husin Alatas, beliau Habib ya. Uh, semester 5 itu saya sering tidak sengaja diskusi dengan beliau. Di, beliau yang memperkenalkan saya pada dunia akademik. Menjadi saintis itu, dari situ loh. Kemudian berubah total pikiran saya tentang bang nicis-nicis tadi menjadi saintis yang mungkin tidak nicis penampilannya diperkenalkan itu kemudian akhirnya berubah saya nggak mau kerja di bank saya menjadi saintis tetapi menjadi prasarat pembimbing saya itu kan dia penulis terbaik se IPB dapat gelar itu tuh maka saya termotivasi betul uh, dengan beliau itu akhirnya mau tidak mau saya harus sekolah gitu maka pilihannya saya nggak bisa kerja pilihannya saya harus uh, harus sekolah dan nah, apa yang men-trigger untuk sekolah yang tadi, kemudian kenapa harus luar negeri? Saya tidak bisa membohongi diri sendiri, saya pengen jalan-jalan. Awalnya motivasi itu. Maka belum dapat sekolah, saya masih semester 5 itu, saya buat paspor. Diledekin betul sama beliau itu. Memang pasti gitu. Nah, kemudian setelah itu saya dapatkan itu semua. Oke, saya bisa sekolah ke luar negeri jalan-jalan itu bonus. Oh, setiap orang melihat, wah ke luar negeri foto di mana, foto di mana, foto di mana gitu. tetapi yang paling uh, menswitch dari saya antara dilema kerja dan beasiswa, uh, bekerja itu adalah yang tadi. saya pengen jadi saintis. saya ingat betul ketika saya dilema, saya diterima di Texas A&M University itu saya harus nunggu satu tahun uh, menyiapkan dokumen-dokumen beasiswanya. Yang akhirnya saya wah saya kalau pulang ke Indonesia saya perlu e, perlu beberapa dana dalam satu tahun untuk hidup dan itu tidak mungkin sedangkan di Malaysia beasiswa saya ke S 3 langsung disiapkan oleh pemerintah Malaysia dan UTM maka saya putuskan ini sudah saya lanjut di sini aja sekali lagi kalau kalian punya motivasi menjadi akademisi maka dirangkai oh saya harus sekolah mau tidak mau jalannya hanya itu tapi kalau kalian mau kerja ya silahkan dikerja saya sering cerita kalau saya mau sekolah S2 S3 gitu kalian mau jadi dosen atau akademisi tidak ngapain S1 sudah cukup saya bilang kalau hanya untuk itu tapi kalau kalian mau jadi akademisi akademisi itu enak enaknya apa saya sering cerita ke teman-teman pekerjaan yang banyak pahala ya jadi guru sudah dapat pahala dibayar lagi. ya Dan ikut menyiapkan oh, mahasiswa menjadi uh, sesuatu itu wah satu kebanggaan yang itu tidak bisa didapatkan mungkin di dunia selain dunia akademik gitu. Bangganya dosen kalau melihat mahasiswanya itu dia bisa sukses di bidangnya gitu. Apalagi di bidang satu bidang dengan akademik. Saya sering tanya ke mahasiswa, "Tuh, ada yang mau jadi dosen? Enggak, enggak, Pak. Sedih saya. Ada hal saya ikut menyiapkan itu sekali lagi. Pilihannya adalah mau jadi akademisi, maka jalan satu-satunya adalah sekolah. Tetapi kalau misalnya mau bekerja langsung, ya silahkan pilihan itu. Ya, terima kasih. Baik, sudah cukup menjawab." Baik, terima kasih penanya dari Saudari Nurali, Saudara Nurali. Adalah pertanyaan penutup untuk sesi diskusi kali ini. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat terutarakan atau belum sempat terjawab, semoga dapat dijawab di lain hari. Sedikit saya simpulkan. Sedikit saya review dari dua pemateri hebat kita yakni Sharing session ini bersama alum, alumni bidik misi adalah bahwa mimpi setinggi apapun dapat terwujud, mohon maaf, dapat terwujud dengan tekad yang kuat, usaha yang konsisten, dan doa yang tulus. Alumni menekankan bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini selama kita memiliki kemauan dan terus berusaha. Baik, sebagai ucapan terima kasih dari kita kepada narasumber kedua kita, dari kami akan memberikan sertifikat untuk kedua pemateri hebat kita, untuk ditampilkan di layar, baik kami undang Ibu Wakil Rektor dan juga Ibu Direktur untuk naik ke atas panggung untuk melakukan sesi dokumentasi, baik untuk panitia yang bertugas dipersilahkan. Ha <laughs> ha. Mohon maaf, Ibu Bapak. Apakah boleh saya meminta foto sekali lagi, tetapi bersama dengan mahasiswa bidik misi? Iya, ya, turun, Ibu. Mari, bagi panitia yang bertugas, dipersilahkan. Bagi teman-teman, bisa berdiri semua, ya. Yang atas-atas ini berdiri semua, ya, biar kelihatan satu, dua, tiga, satu dua, tiga. Ayo mengepalkan tangan semuanya ya. Satu, dua, tiga. Sudah? Sudah. Bagi ya, narasumber dan juga Bapak Ibu dosen bisa langsung menempati duduknya. Baik, saya Yeni Dwi Puspitasari selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang menjadi inspirasi kita semua yang hadir di auditorium UNUSA. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Beli tomat sama aura kasih, tetap semangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk, untuk acara selanjutnya, saya kembalikan kepada MC yang bertugas. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada kedua narasumber yang telah memberikan ilmu dan juga berbagi pengalaman bersama kita semua. Tidak lupa kami juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu dan juga seluruh mahasiswa. Sebelum menutup acara hari ini, izinkan saya dan rekan saya untuk menyampaikan pantun. Jalan-jalan di waktu petang, jako. duduk santai memakan ketan. Jako. Kepada hadirin yang telah datang, sampai jumpa di lain kesempatan. Satu lagi bantunya. Jelang petang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian acara kita semoga bisa memberikan manfaat. Saya Neng Himatul Alia dan saya Friska Fernanda atas nama seluruh panitia yang bertugas kami pamit undur diri. Wa mitari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.